Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari Sembako. Oke, teman-teman, di sini saya mau berbagi sedikit pengetahuan dari saya cara menjual kopi Torabika Creamy Latte untuk perenceng, per biji, dan sedikit mengetahui kira-kira keuntungannya berapa. Ini ya kopinya ya. Kualek. Torabika Creamy Latte. Dan satu karton ini Torabika Creamy Latte isi 12 renceng. Serencengnya isi 10 biji. Jadi satu karton itu isi 12 renceng 120 biji ya, teman-teman ya. Dan untuk harganya kopi Torabika Creamy Latte ini satu kartonnya 121. Jadi langsung saja ya untuk penjualan perencengnya ya. Kita bagi harga satu karton, teman-teman, 121 dibagi 12 renceng itu jatuhnya 10.100. 10.100. Dan di sini saya jualnya 12.000, teman-teman. Jadi untuk keuntungannya satu renceng 1.900. 1.900 kalau dikali 12 renceng itu dapat alhamdulillah 22.800 untuk per karton ya, teman-teman ya. Untuk keuntungannya kira-kira segitu. Untuk per biji, per ketengan ya, teman-teman ya. Kalau kebanyakan yang beli ketengan ya, dibagi seperti tadi, satu karton 121 dibagi isinya 120 biji itu modalnya 1.100. 1.100 saya jualnya 1.500, teman-teman. Jadi 1.100 modalnya dijual 1.500 itu dapatnya 400. Dan 400 itu kalau dikali 120 biji itu dapat 48.000, teman-teman. Alhamdulillah itu lebih besar ya keuntungannya ya untuk ketengannya ya, teman-teman ya. Dan kita harus membedakan, teman-teman ya, untuk harga ketengan sama harga perenceng. Kita harus membedakan, teman-teman ya. Tentunya kita harus memurahkan untuk harga perencengnya, teman-teman ya. Dan Torabika Creamy Latte ini kemarin alhamdulillah sedang ada program. Jadi setiap pembelian 2 karton itu dapat prima, teman-teman. Dapat hadiah prima 1 karton loh. Alhamdulillah ini. Dan prima ini harganya per karton 47.000, teman-teman. Ini isinya 6 renceng 10 biji. Jadi ini modalnya 47.000, jadi serencengnya bisa kita jual 5,5 atau 6.000. Dan per bijinya ini kita jual 1.000 rupiah ya, teman-teman ya. Dan ini dapat hadiah, ini prima, ini lagi dapat hadiah sendok buat ngaduk. Keuntungan tambahan ya, teman-teman ya. Meskipun agak lambat ini di tempat saya, tapi ya namanya orang hadiah ya, kita terima ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sedikit pengetahuan dari saya ya, teman-teman ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan ya, teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.